Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dapur Ayu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semuanya. Ini saya mau ke tempat Mbak Susi, mau minta daun pepaya, juga mau ngambil jajan. Saya pesen jajan Indo di sana. Weh, enak majikan ya? Iya. Kami gak bawa. Oke, era orang nyokot tak ya? Aduh. Apa nih? Iki iki wedi nek enek ulo ae. Renek ya. Lah sing kae keduren nak. Ki oleh dipoklek ya. Kamu wis ra tau masak ya? Gak lah nek sik ngene iki. Iya. Nek kok iso? Tapi biasanya ngene sampean mbok pretelin lho. Walah. Soalnya ini kan renung ora enak wong adolan. Enak ya ning kene pohon pokung. Dan ini udah cari daun pepaya minta sama Mbak Susi. Dan tadi beli makanan jajanan Indo. Ini tempe menjes. Kalau di daerah Ponorogo itu bilangnya tahu gembos. Ini udah dibumbu, udah ada tepungnya, cuma tinggal digoreng. Dan ini daun pepaya tadi udah saya cuci, tinggal rebus. Dan tempe menjes sama burung dara ini kemarin kita belinya online karena kita nggak berani bikin video, soalnya untuk pemesanan online itu privat ya. Dan ini sambal dari Banyuwangi, teman saya juga ngasih. Dan nanti daun pepayanya mau saya makan sama sambal pecel. Dan alhamdulillah kemarin itu dapat burung dara itu dibeliin Mbak Cindy. Nah, ini sambal pecelnya ini dapat dari temen juga, dari Sonium, dia dari Banyuwangi. Kebetulan juga ada kerupuknya tapi udah saya goreng. Biasa kita tunggu berapa saat biar matang. Untuk di sini daun pepaya itu nggak pahit, nggak kayak di Jawa. Jadi cukup perebusan satu kali aja, udah. Dan sekian video singkat dari Dapur Ayu. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.